Kita ada sebutir bah. Bukan bah tak ada bumbung tu. Bah tu bah pelancong. Agama ngepok ni. Nya teruk tak teruk. Pakai bah tu mari melawat banglo budin tu. La ilaha illallah. Punya kemaruk tak ada modal. Bawa bas rekeh tu mari berhenti batu lapan. Ni tengok banglo budin. Ya Allah teruknya maha. Laku tu kan nak bawa rakyat. Nak bawa rakyat ni gimana ni? Gi mari ke hulu ke hilir naik bas tak ada bumbung. Buat serkeh. Habislah rosak dah PH ni tuan-tuan. Jangan duk undi langsung. Kita dah sebut tebah. Itu driver kita lah, driver kita. Sepanjang 33 bulan driver kita Tan Sri Mohidin, kemudian tukar Ismail Sabri. Boleh gagah lah UMNO pun. Masa tu UMNO tak upah tunjuk rupa dia lagi. Tuan-tuan sekalian, berjalan bah tu. Macam-macam program kita buat. Masa COVID, kita atasi masalah. Rakyat tak kebulo masa COVID. Tan Sri punya perhatian, pastikan di atas meja rakyat ada makanan. Hak tu masa COVID. Jalanlah bah. Ada macam-macam program. Mari puak ni, Mai Sabri. Mai Sabri ni jadi driver tapi parti dia tak apa suka ke dia, pakat duk hinguk di belakang. Bah tu duk lagu tu. Mai Sabri ni punggung tak ada lah. Tipu. Kecil manis ke aku tak tahu lah. Dia tak apa gagah. Jogging jalan, jalan pun jogging. Nanti jangan samalah. Jadi tak apa gagah. Sampailah K-pop suruh dia bubar. K-pop kata bubar. Dia pun tak tahu nak guna bubar. Bubar dia ingat kacang. Ha, hilang jawatan sekali dengan dia. Betul sekali, tapi insya-Allah dia akan kawan kita. Saya akan pergi jumpa dia minta maaf. Tuan-tuan sekalian, mari reba baru. Ni, reba ni nama Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni walaupun dia reba tapi dia buah dia kerja duduk di belakang. Biasanya kalau naik bas ni tuan-tuan, hak belakang tu budak-budak buah. Buat merka duduk belakang. Betul tak? Dia tak bisa naik bas. Pak dia ada kereta. Hak tuan sekolah duduk belakang. Hak Isyak Okok duduk belakang. Anwar Ibrahim ni walaupun dia tua 76 tapi dia tak berasa diri dia muda. Untuk ambil hati orang muda, dia pergi duduk belakang, dia duduk buat aku tu. Tuan-tuan sekalian, driver ni kena duduk depan, pegang steering, sebelah kaki duduk teh minyak, sebelah kaki duduk kepala gear. Kau tekan minyak, tekan brek, tekan minyak, tekan brek. Tu driver. Lah driver tak tahu gimana. Melilah-lilah. Bah kita jadi gutu. Lepas tu dia salah orang. Bah jadi gutu. Oh dia kata ni salah PN, ni salah Lucy lah, salah macam-macam. Tuan-tuan sekalian, bah kita nak terjung gong ni. Ni. Ringgit jatuh. Barang harga naik. Sekerat tak naik harga. Pelabur-pelabur lari buat terbit duit daripada Malaysia pergi buah taling buat klik di Amerika. Kata OPR sana naik ke mana laku tak geti dah ekonomi ni. Geti lah tapi nak syarah mohon beri tip payah. Tuan-tuan sekalian, negara ni sedang merudum kerana reba. Bah dah oleh belakang dah buat kutu. Dia boleh buat kutu. Mimbek minten tuan-tuan kata tak kena. Bila kata tak kena, dia salahkan reket. Walau kata tukar reket, dia pergi tukar reket, dia tak sedar, dia bodoh. Tukar-tukar reket, kata tak kena juga. Yang kok sebelah baju hijau tu, syung, syung. Tentulah kalau kena dilekok, bola hak baju hijau tu. Terus ada lawan Anusi. Nusi lebih nakal daripada itu. Jadi kalau nak saman Nusi untuk berhenti pada menjadi budak nakal,
Nusi tidak akan berhenti kerana Nusi dilahirkan untuk melawan. Sebelum bah kita jatuh gaung, kena driver dia berselerak kata. Tak tahu siapa tekan minyak, siapa tekan brek, kita pun tak tahulah ni. Perdana Menteri duduk berjalan kata ni. Untuk mengelak daripada bah kita jatuh gaung, tuan-tuan kena bagi driver tu tersedar. Kan driver bah Express dulu dalam ada jamban kan? Di belakang. Dia kajian duduk melan jamban, aku tak tahu siapa. Woi driver, Anwar Ibrahim, kejar driver duduk depan, pegang steering boleh-boleh, tekan brek, tekan minyak, kalau gong macam nak tekan minyak, tekan brek, kalau kono mukepak lah steering tu, takkan nak kena hajar. Tapi nampak duduk melelong lagu ni tuan-tuan, 6 negeri PRN ni, yang sedang menghadapi pilihan raya, kena beri menang Perikatan Nasional, untuk sedarkan driver duduk lah jaman tu, mutrebek lah, hidup depan dah. Ni orang Selangor faham ke tak? Orang Selangor faham ke tidak? Driver tak ada. Bas kita sedang melelong-lelong nak terjun gaum. Ni orang Selangor tak senyum. Marah ke? Orang Kuala Lumpur. Oh tak faham pula dah. Aduh payah ni. Untuk menyelamatkan semua penumpang rakyat Malaysia yang ada atas bas tu, 6 negeri ini kita menang. Anwar Ibrahim driver kita lempar keluar ikut pintu kecemasan. Sapudin kita boh depan tayar depan belah kanan, Lapiji boh belah kiri, kita naik kota. Siapa lagi? Siapa nak kenal lagi? Angkat tangan. Pami. Pesian enggak ni? Kita suruh naik duk tah bumbung. Bagi dia buat terkejut kok tah bumbung tu. Mak pandangan ni. Tuan-tuan sekalian tu saja metafora yang mudah dipahami. Sedang melanda kita semua insya-Allah kalau PN menang 6 negeri ini saya yakin tidak perlu menunggu lama. Untuk rakyat menghumbangkan mereka keluar dari Putrajaya insya-Allah.